Hai, anda bersama kami di Amans. Ramai yang sebenarnya tidak begitu kenal dengan sistem operasi Android Go Edition dan ia antara yang memfokuskan kepada peranti yang mampu milik dengan RAM sebesar 2GB RAM saja. Salah satu peranti bertuah tersebut adalah ini, Wiko Y61. Tapi adakah ianya bagus? Mari kita lihat. Pertama sekali, saya harus cakapkan bahawa peranti ini mempunyai panel belakang yang boleh dibuka dan baterinya juga boleh ditukar. Ya betul, video yang anda sedang lihat ini adalah tahun 2020 dan bukannya tahun 2008. Kami sebenarnya tidak begitu pasti kenapa rekaan seperti ini masih digunakan masa kini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat pada skrin peranti. Bukanlah skrin yang paling kecil pernah diberikan kepada kami, namun yang pasti kualitinya tidak begitu memuaskan dengan resolusi 420p sahaja. Yang pasti tiada takuk dan terdapat sedikit bingkai di bahagian atas dan bawah sejenis IPS. Skrinnya sebesar 5.99 inci. Warna yang diberikan di tangan kami ini adalah sedikit unik dan lebih kurang sama seperti peranti iPhone 8 dan iPhone 8 Plus semasa tahun 2017. Ia diperbuat daripada plastik dengan satu lensa di bahagian belakang dan rekaan panel sejenis rata, tetapi turut memberikan sentuhan melengkung di bahagian tepi bagi memudahkan anda memegang peranti dengan lebih lama dan juga selesa. Tetapi ada beberapa perkara yang anda mungkin perlu biasakan diri mengenai peranti ini, iaitu port sambungan yang disediakan di sini adalah micro USB. Tetapi pada kedudukan yang tidak biasa kita gunakan, iaitu di bahagian atas. Kami faham jika biji audio diletakkan di bahagian itu, tetapi untuk pengecasan agak sedikit janggal. Tidak sepatutnya ada di situ pada pendapat kami. Kemudiannya, pembesar suara berada di bahagian belakang ataupun panel belakang. Perkara biasa sebenarnya untuk rekaan panel belakang yang boleh dibuka. Ianya sekadar peringatan kepada anda semua. Baiklah, kami akan terus pergi kepada spesifikasi, iaitu Wiko Y61 dijana oleh chip MediaTek Helio A20. Iaitu satu chip kelas permulaan, RAM sebesar 2GB dan storan dalaman adalah 32GB bersama storan slot microSD terbina. Sistem operasi di sini menjalankan Android 10 Go Edition. Dioptimasikan untuk peranti yang mempunyai spesifikasi yang rendah supaya tidak mempunyai masalah seperti lengah masa yang nyata mahupun penggunaan yang tidak begitu lancar. Sistem operasi ini akan menggunakan aplikasi khas seperti versi Go daripada Google. Tujuannya pun adalah sama, iaitu bagi memberi pengalaman yang lebih baik serta penggunaan memori yang kurang. UI yang ringkas dan penggunaan memori yang sedikit. Untuk aplikasi pihak ketiga, tidak banyak mempunyai versi ini kerana mungkin tidak ramai pengguna untuk Android Go Edition. Bateri yang disertakan di sini adalah 3000 mAh yang boleh dibuka ataupun boleh dicabut. Anda boleh menukar bateri jika kehabisan ataupun rosak dengan mudah. Hanya buka panel belakang seperti biasa, ada juga sebab kenapa bateri ini hanya sebesar itu. Pertama, ia hanyalah menjalankan sistem operasi Android Go Edition, iaitu bukan sahaja kurang fungsi yang menggunakan kuasa yang tinggi, malah menjimatkan data internet pengguna. Dengan ini, segala fungsi mempunyai penggunaan internet yang rendah. Tetapi kami kurang pasti di mana lagi penjualan bateri tambahan peranti ini yang dijual di kedai-kedai biasa di tepi jalan ataupun wakil kedai mereka sendiri. Ya betul, baterinya agak kecil, tambah lagi dengan pengecasan 10W pada harga ini sudah dijangkakan. Bagi yang mementingkan prestasi permuah, permainan yang kami cuba di sini adalah COD Mobile dan juga Aspa 8. Bagi kami, grafiknya adalah okey sahaja. Walaupun tidak tajam kerana resolusi yang rendah, kadar responsi skrin yang membuatkan permuah fast pace seperti COD Mobile tersebut menjadi kurang baik. Namun, ini adalah perkara yang biasa. Spesifikasi seperti ini sudah dapat dijangkakan. Kami hanya memberitahu sahaja jika ada yang tertanya-tanya. Komponen yang penting juga adalah kamera. Memfokuskan terhadap satu lensa 8MP dan ini mungkin ada yang baik bagi mengurangkan kos. Hasil gambarnya adalah okey. Pada pencahayaan yang terang, kesemua warna dapat ditangkap dengan baik, sedikit overexposed, tetapi untuk harga seperti ini, tak mengapa. Walaupun begitu, bagi kami tidak memuaskan kerana semuanya kelihatan sangat soft seperti kamera VGA tahun 2006. Ia dapat melakukan rakaman 720p dengan indikasi beberapa minit yang tinggal semasa rakaman ataupun sebelum rakaman. Baiklah, kami juga lihat di mana peranti mampu milik ini mempromosikan fungsi Google Assistant dengan hanya meletakkan butang untuknya, seperti sebelah kiri Wiko Y61. Adakah ianya berfungsi dengan baik? Ya, dan sangat responsif. How's the weather today? Right now in Kauai,
How about tomorrow? In Kuala Lumpur tomorrow, there'll be scattered thunderstorms. What's best around here? Wiko Y61 ini dijual pada tanda harga RM299. Ini meletakkannya sebagai peranti yang sangat mampu milik dengan fungsi yang kami cakapkan tadi. Tetapi perlu diingatkan juga, ia tidak menyediakan pengimbasan cap jari. Bagusnya di sini menyediakan imbasan wajah yang cukup laju ataupun cukup pantas, pembesar suara cukup lantang, dan bagi anda yang ingin memiliki peranti yang kurang menggunakan data yang banyak, peranti Android Go Edition ini adalah peranti yang anda cari. Namun, kami masih lagi syorkan kepada anda untuk menambah sedikit modal untuk kepuasan sedikit ekstra seperti Realme C11 dan Redmi 9 yang kelihatan jauh lebih cantik dan moden. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.